dasarnya sih sebetulnya si lawang buku itu sendiri ya, kalau mau di ini ya, ada lawan gitu loh, ada lawan G buku gitu ya. Nah, terus kita juga terus apa ya, cari filosofi dari logo lawang, kita bikin apa semacam kepik ya. Kepik itu kan secara biologis dia bisa memusuhi hama ya, hilangin hamanya. Mungkin ibaratnya lawang ini punya filosofis pengen mengusir kebodohan lah gitu ya, melawan kebodohan gitu. Nah, salah satu media yang pengen kita kenalin itu buku, terutama lebih ke sastra dan sejarah. Jadi konsepnya lebih banyak melawan kebodohan dengan menggunakan media buku, sastra dan sejarah gitu. Basis komunitas, jadi berbasis komunitas. Nah, jadi dari awal memang lawang buku terus mengupayakan membuat komunitas-komunitas baca. Awalnya memang setelah lawang buku coba di pasar ya, jadi memang konsepnya selalu di pasar untuk jualan ya, marketing selalu di pasar. Tapi kalau untuk penetrasi wacana itu banyak ke kampus. Pertama tetap bersikap kritis ya, skeptis, teman-teman bersikap skeptis, mengutarakan kegelisahan, sadar akan dirinya bahwa misalnya ada yang tidak sesuai dengan kondisi realita, ungkapkan. Nah, medianya kedua baru media. Saya kira mulai fungsikan lintas media ya, seperti vlog, YouTube dan lain-lain ya, terus blog misalnya, medsos, Instagram dan lain-lain tuh manfaatkan sebagai penyampai pesan kegelisahan tadi.